kenapa Kak Yuta ninggalin Mio kayak gini? Mio gak mau ditinggal Kak Yuta, ajak aja Mio Kak. Ya ampun Yuta, kamu kenapa lagi main lato-lato sampai kayak gitu? Yuta, kenapa ini semua gara-gara lato-lato? Halo teman-teman semuanya, welcome back to FTTube. Sekarang kami lagi main lato-lato, ayo ikut. Nah, Yuta ditemanin Mio dan Selin. Halo. Halo semuanya, kami lagi main lato-lato. Eh, apa tuh? Wah, mereka lagi main lato-lato. Ayo Atom, kita ke sana. Iya Atom, kita cepat ke sana. Wah, mereka sudah punya lato-lato, kita belum punya, bagaimana nih? Iya, bagaimana ya? Kita harus minta ke mama kita. Oh, Atom-Atom sudah sampai kalian. Kami lagi main lato-lato. Lato-lato kalian mana? Ayo main sama-sama. Kami belum punya lato-lato. Ih, kalian enak ya. Kalian udah dibeliin ya? Iya dong, kami udah dibeliin. Kalian belum dibeliin? Ya, kami udah minta sih sama mama, tapi tidak dikasih. Kalian berdua tidak punya lato-lato, imannya seru tahu. Kalian pasti suka juga nanti. Ya gimana dong, kami belum punya lagi. Ya pinjam dong. Ih gak mau. Oh ya udahlah, kami coba cari-cari yang bisa dijual. Ah iya gitu aja Tom, cepat kamu coba cari-cari, mana tahu ada yang bisa dijual. Oke, aku coba cari. Eh itu kan ada apel. Wah, kita jual apel aja. Oh iya bagus itu. Siapa yang mau manjat? Atom, kamu panjatlah. Ya, masa Atom yang panjat? Ya udah deh, ambil yang banyak ya, Atom. Iya, tenang aja lah. Nih, aku udah mau sampai. Oke, sekarang kamu tunggu di bawah ambil apelnya ya. Pungutin, jangan sampai ada yang kotor loh. Kita langsung jual aja nanti. Iya, Atom, aman. Nanti Atom yang ambil. Udah cepat, turunkan semuanya. Oke, ayo cepat kita jual apa? Kak Uta, kita mau jual kemana, Kak? Jual ke pinggir jalan aja kali. Kalau gitu, Mio di seberang sana. Kalau Selin di sebelah kiri aja deh. Ayo, dibeli buah segar, apel, ayo beli. Tidak mau, tidak punya uang. Ya, cuma 5.000 aja pun. Aduh, dibeli dong, dibeli. Kenapa lagi sepi banget ya? Hei, Pak Supir, ayo dibeli. Aduh, berisik banget sih lato-latonya. Tidak mau. Padahal kan mau nawarin apa, bukan lato-lato lah. Aduh. Kak, ayo dong dibeli satu aja. Aduh, tidak mau. Tidak suka apel. Apel segar, ayo dibeli. Gawat, telat. Aduh, stop. Ah, ada apa kamu? Stop saya. Aduh, Om, tolong dong Om beli itu apel kami. Kami mau beli lato-lato, Om. Hah? Kalian mau beli lato-lato? Berapa itu? Satunya 5.000 aja. Mahal banget, coba cicip dulu. Kalau manis aku mau beli. Manis juga. Pahit, asam. Enggak enak. Ayo Om, bayar Om. 5.000 satu apel. Hah? Ini masih mau dibayar. Pahit kayak gini apel. Hah, sejak kapan apel pahit? Nah, ini ada mangsa lagi. Aku coba tawarin. Halo. Om supir yang di dalam mobil. Belilah apel kami, Om. Aduh, gigiku sakit kali kalian main lato-lato itu. Ah, berisik ah, gak tau. Ah, malas beli ah. Ya, Om. Ya, gagal lagi. Halo. Ya, ada Piggy, ya ampun, baru ngomong halo. Hah, gimana dong, kasihan Atom-Atom. Belum punya lato-lato. Lato-lato seru. Dibeli apel segarnya dibeli. Aduh, tolong dong apelnya dibeli. Kasihan temen aku, belum punya lato-lato. Kasihan juga anak itu. Saya mau beli, tunggu sebentar ya, nanti saya ke situ. Hah, Om itu mau beli beneran? Oke deh Om. Saya mau borong apel ini deh. Hah? Beneran diborong Om? Iya, saya mau borongnya. Saya juga suka main lato-lato.
Kalian karena mau beli lato-lato ya? Iya, teman aku Atem dan Atam tidak punya lato-lato. Jadi kami mau jual ini buat beli lato-lato. Oh begitu, saya juga suka lato-lato. Kalian tidak ikut perlombaan? Hah, perlombaan apa? Perlombaan lato-lato. Wah asik tuh, nantilah saya langsung ke sana. Makasih infonya. Wah itu dia lomba lato-lato. Ayo cepat kita langsung ikut. Join. Iya, kita harus ikut. Ayo cepat naik sini dulu. Awas-awas nanti kalian jatuh. Eh ya jatuh. Ayo cepat naik. Aduh kelamaan lewat sini deh. Ayo cepat Atam. Wah Atam sudah sampai sini mengikuti Yuta. Hebat sekali Atam. Iya dong. Ayo cepat Atam. Kita harus segera ke penak. Ya Atam jatuh. Yaudah deh. Oh itu dia. Panitia. Yuta dan teman-teman mau ikut boleh? Iya boleh, tapi hanya untuk 4 orang saja. Kalian kan berlima. Oh iya. Siapa yang mau apa? Yang tidak ikut main? Saya aja deh, saya tidak terlalu bisa kan baru beli. Oh iya oke. Ayo cepat, kita harus main. 1, 2, mulai. Wah dimulai. Semoga aja aku juara. Soalnya aku pengen punya sepeda baru. Wah, aduh ini menegangkan. Yuta harus lebih lama daripada orang-orang ini. Selin juga harus menang. Yuh, jangan sampai kalah dari mereka-mereka ini. Wah, Mio. Aduh, udah pegel tangan Mio bagaimana ya? Aduh. Atom, cuman bisa seperti ini. Tapi tidak apa-apalah, yang penting jangan sampai jatuh. Aduh, lato-latonya mulai melambat. Aku sudah tidak kuat, bagaimana ya? Aduh, pegel banget. Ya, Atom kalah. Selin masih bertahan. Wah, orang-orang pada udah berhenti. Aduh, tuh pegel. Ya. Tinggal anak itu sama Kak Uta. Semoga aja Kak Uta yang menang. Kak Uta, semangat. Tinggal Yuta sama anak itu. Aduh, Yuta tidak boleh kalah dari anak itu. Yuta udah mati-matian main lato-lato, masih bisa kalah sama dia. Tidak. Kita harus menang. Aduh, kok tiba-tiba tangan Yuta, iya, udah melambat. Ya kalah. Hah, Kak Uta kalah. Wah, ternyata anak itu lebih jago. Kak Uta tak apa-apa kan, Kak? Iya, tak apa-apa kok, Selin. Kak Uta bakalan terus-terus main lato-lato biar bisa menang. Jangan memaksakan diri, Kak. Ya, kita sudah dapat pemenangnya. Pemenangnya Reza. Selamat ya, kamu telah mendapat sepeda. Mio kalah. Asik, aku menang. Aku dapat sepeda baru. Akhirnya. Kakak hebat, memang hebat main lato-lato aku. Beli apa nih? Aduh. Apa sih main lato-lato? Kak Yuta tidur sambil main lato-lato. Udah jam berapa sih? Ya ampun. Kak Yuta kenapa kayak gitu? Aduh pusing, mau tidur lagi. Aku pokoknya harus menang dari anak itu. Yuta tidak mau kalah lagi, pokoknya harus menang. Semangat. Aduh mata Yuta pedih, panas. Aduh tidak kuat. Aduh pedih, panas. Kak Yuta kenapa, Kak? Kak Yuta? Kak Yuta kenapa, Kak? Ya ampun, Kak Yuta kenapa jadi matanya putih semua? Kak bangun, Kak. Kak Yuta, tolong. Kak Yuta bangun, Kak. Kak, ya ampun, bangun, Kak. Kakak, kenapa? Kak, ya ampun, ini gimana nih? Tolong. Kak Sakura. Kak Yuta, Kak.
Kak Yuta, kenapa Kak Yuta ninggalin Mio kayak gini? Mio gak mau ditinggal Kak Yuta, ajak aja Mio Kak. Ya ampun Yuta, kamu kenapa lagi main lato-lato sampai kayak gitu? Yuta, kenapa ini semua gara-gara lato-lato?